Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kalian baru di sini, welcome. Ini ceritanya aku lupa filming intro. Tapi di video kali ini aku mau kasih tau kalian persiapan dan perlengkapan aku kalau syuting kayak gimana. Tonton terus sampai akhir ya. Nah, biasanya buat siap-siap dulu aku tuh keramas pagi-pagi. Aku jadwal keramasnya tuh pagi, guys. Nah, kalau misalnya untuk samponya, ini aku kadang-kadang pakai si L'Oreal yang warna merah yang Total Repair 5 atau yang Scarlett yang Jordanian Sisal Shampoo. Ini kayaknya aku mau pakai yang Scarlett ya hari ini, karena ini tuh wanginya enak banget. Dia tuh wangi bunga sedap malam gitu, kayak relaxing aja. Kita tuh kalau misalkan mau menjalani hari kan harus relaxing ya guys. Atau mau nutup hari, gak tau. Anyway, dia ada kandungan sea saltnya, jadi bagus buat kayak rambut lepek gitu. Kebetulan aku gak tau kenapa nih lagi lepek aja. Mungkin karena kemarin seharian di luar jadi agak lepek, jadi aku bakal pakai Scarlett ini. Keramasnya udah, karena aku tuh setiap hari mostly pasti styling rambut, at least kena hair dryer gitu ya. Aku pasti pakai conditioner. Ini aku pakai dari Scarlett juga, yang Jordanian Sea Salt Conditioner. Dan kalau conditioner itu nggak boleh kena kulit kepala ya guys, karena nanti bakal oily banget. Jadi pakainya tuh di ujung rambut, kalau dari tengah ke ujung rambut. Ini aku udah keringin rambut aku. Tuh, kalian bisa lihat ya, rambutnya nanti pokoknya jadi lembut kayak gitu. Sekarang aku mau skincarean dan juga makeupan. Karena kalau misalnya mau tahu skincarean dan makeupan aku, ini aja ya, tonton link di atas atau di bawah nanti aku kasih. Sekarang ini ceritanya kita transformasi ya. Tada! Nah, ini aku udah styling rambut aku tipis-tipis aja. Terus aku udah pakai makeup juga. Tuh, sekarang kita bakal bahas peralatan dan settingnya. Nah, ini kita masuk ke kamar aku. Jadi biasanya aku syuting di pojokan sini. Ini cuma ada kursi doang guys. Ini ada kursi satu buat aku duduk. Ini sebenarnya lemari aku gitu. Terus cahayanya tuh datang dari sana, dari situ. Jadi itu cahaya aku. Aku nggak pakai cahaya lain. Terus akunya di sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini lagi ketinggian sih, cuman aku pakai tripod gitu. Nanti kameranya ditaruh di sini. Ini aku tripodnya dari Somita, tapi aku emang gak pakai gimana-gimana sih, aku pakai buat taruh kamera aku aja di atasnya gitu. Kekurangan tripodnya menurutku kayak sedikit kurang tinggi. Sebenarnya gak tahu sih aku standarnya kayak gimana. Tapi menurutku kayak coba bisa lebih tinggi. Maksudnya tuh bisa apa ya, bisa ditinggiin lagi gitu. Karena kalau misalkan aku lagi tinggi, ngerti gak sih? Pokoknya kayak gitu, tapi so far so good. Tapi emang aku cuman pakainya buat taruh kamera aku sih ya. Nah, untuk kameranya, ini aku pakai Canon G7X yang Mark II. Ini udah 4 tahun lebih. Aku aja gak tahu sekarang udah keluaran terbarunya yang mana. Cuman aku pakai ini, so far so good. Cuman emang pernah kebanting sama aku, jadinya dia tuh agak fokusnya gimana gitu. Tapi so far so good. Kalian kalau misalnya lihat video-video aku dan suka kayak, oh kok videonya bagus gitu, ini gara-gara si kamera ini guys. Emang bagus banget. Terus aku suka dia tuh ini, apa, ada bisa lihat kita di atas kayak gini. Aku liatin dari samping, dia tuh bisa ditekuk kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau shoot yang butuh lihat dari belakang juga bisa. Terus kalau misalkan kurang kelihatan itu bisa diginiin juga kayak gitu. So far kayak gitu ya. Kekurangannya paling dia tuh gak ada port buat mikrofon eksternal gitu. Jadi kalian gak bisa tuh pakai mic eksternal, kecuali kalau misalkan rajin pakai device tersendiri terus nanti kalian singin voice-nya atau kayak gimana. Cuman aku sih males ya say. Jadi aku so far built-in dia sendiri. So far ini sih aman. Cuman gara-gara lagi-lagi pernah kebanting, jadinya aku ngerasa kayak ada noise sedikit gitu. Tapi nggak banyak, tapi sedikit. Terus kekurangannya lagi adalah ini simple, tapi kalau misalkan kalian yang melaksanakannya pasti kerasa. Yaitu adalah dia tuh kan ditempel di tripodnya kayak gini kan. Nah, slot baterai sama slot SD card tuh di bawah sini. Jadi nanti kalau misalkan aku lagi syuting nih, terus terus tiba-tiba full memorinya atau baterainya habis, harus ganti baterai, aku harus nyopotin. Dan nyopotinnya tuh harus diputer gitulah. Pokoknya aku sih ini ya, lagi-lagi tim mager. Tapi anyway, dia bagus sih, dia bagus. Dia so far masih bagus. So far udah sih, harusnya itu aja. Lighting, aku nggak ada lighting. Aku pakai sinar matahari di sana. Ya, udah itu aja.
nih baterainya mau habis. Aduh, ya udah deh. I think that's all for today's video. Semoga video bermanfaat. Semua produknya itu udah aku taruh di link di description box. Udah aku spill linknya, jadi kalian bisa beli dari situ. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye. Kalian yang suka nanya, kak lipstiknya lagi pakai apa? Pakai ini. Percayalah, kalian tidak perlu beli lipstik-lipstik lain. Cukup nyetok dia yang banyak aja.